pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Saya Rendy Koyansou. Dengar kami akan menghadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara dan dunia olahraga. Untuk mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan terlebih dahulu lima berita utama. Menteri Sosial Tri Risma hari ini hari ini akan memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan pada sengketa Pilpres 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kemarin melakukan pengecekan kesiapan jalur mudik lebaran Idul Fitri 2024 Masehi atau 1445 Hijriah di Jawa Timur agar dapat berjalan lancar. Pusat Psikologi atau Puspi TNI memberikan layanan trauma healing kepada warga terdampak ledakan gudang amunisi TNI AD di Ciangsana, Jawa Barat, Sabtu pekan lalu. 150 ribu kendaraan tinggalkan Jabodetabek pada H-6 lebaran kemarin. Layanan kantor imigrasi seluruh Indonesia akan tutup untuk sementara selama libur dan cuti bersama lebaran atau mulai tanggal 8 hingga 15 April 2024. Dengar bus antar kota antar provinsi, akap pemudik mulai mendominasi arus lalu lintas di jalan tol Trans Jawa via gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama, Karawang, Jawa Barat dini hari tadi atau H-5 Idul Fitri 2024. Berdasarkan data volume lalu lintas yang dihimpun petugas jasa marga Trans Jawa Tol melaporkan jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui jalan tol Trans Jawa via gerbang tol Cikatama telah mencapai 48.041 unit sampai pukul 3 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Jumlah kendaraan tersebut diketahui meningkat dari data yang dilaporkan petugas jasa marga pada kemarin berjumlah sebanyak 33.851 unit. Sementara itu pendengar kepolisian daerah Jawa Barat, Polda Jabar mengungkapkan bahwa 27.162 personil gabungan Polri, TNI, dan pemerintah daerah dalam operasi Ketupat Lodaya 2024 sudah mulai bertugas sejak kemarin. Dirlantas Lantas Polda Jawa Barat Kombes Pol Wibowo mengatakan puluhan ribu personel gabungan tersebut bertugas untuk mengamankan pelaksanaan arus mudik maupun balik lebaran 2024 yakni periode tanggal 4 April hingga 16 April 2024. Selain menurunkan personel gabungan Polda Jawa Barat juga menyiapkan beberapa skema untuk antisipasi terjadinya kemacetan arus lalu lintas. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar PT Liga Indonesia baru PT LIB sebagai operator Liga 1 2023-2024 memutuskan bahwa kompetisi sepak bola strata tertinggi di tanah air itu akan dilanjutkan pada 15 April. Sebelumnya PT LIB bersama PSSI memutuskan untuk menunda kelanjutan Liga 1 dengan dasar kepentingan tim nasional U23 yang akan berkompetisi di Piala Asia U23 pada 15 April sampai 3 Mei. PT LIB kemudian berjanji akan melakukan diskusi dengan para pemilik klub untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak atas hal tersebut. Keputusan ini diputuskan setelah melakukan pertemuan daring dengan para pemilik klub pada kemarin hari. Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti pula akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Randy Koyanso, selamat pagi. saya Rica Sambera, mantan atlet renang nasional Olimpian Indonesia. Bagi saya, media radio adalah salah satu sarana informasi yang efektif untuk menyampaikan banyak berita, salah satunya adalah berita olahraga. Saya bersyukur RRI Pro 3 adalah media yang berkomitmen kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai media publik yang mencerdaskan anak bangsa dan memotivasi anak-anak muda untuk berprestasi. Saya berharap hal ini terus berlanjut karena dengan dukungan RRI Pro 3 yang terus menerus menyiarkan atlet-atlet Indonesia saat mereka bertanding, tentu akan memberikan semangat besar bagi mereka untuk menjadi juara. Saya Richa Sambera, saya Pro 3. Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm -hmm isi postingan di Instagramnya gini banget sih. Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula. Mabok ya dia? Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak oh. apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya. Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya. Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi. Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh, amin. PUB? Pak Ustadz baru. Eh, <laughs> Berbagai isu aktual dan beragam topik yang menarik yang menjadi trending dan berkembang di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten diungkap secara mendalam dan dibahas tuntas. Sudah bersama kami yaitu Kepala Staf Kepresidenan nah, nanti akan berbincang seputar radikalisme dan juga terorisme. Bagaimana? Simak Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat dalam Dialog Pro 3. Dialog Pro 3 Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat hanya di RRI Pro Tiga, apakah kalian tahu gagasan waktu Indonesia menyapa pagi? Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami Indonesia Menyapa Pagi Program 3 Radio Republik Indonesia Masih menemani Anda dan kita masih fokus juga terkait dengan uh, informasi arus mudik ya Dimana nanti juga di pukul 10 pagi akan ada pelepasan tim ekspedisi arus mudik RRI tahun 2024. Nanti kami juga akan hadirkan informasinya. Namun sebelumnya kita juga akan membahas terkait hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Nah ini ada hal-hal penting yang bisa kita simak pagi hari ini. Khususnya untuk Anda yang akan uh, pergi mudik atau sedang dalam perjalanan mudik juga ya. Atau juga nggak mudik tapi menikmati libur lebarannya aja. Cuti bersama ya. Ini uh, liburnya panjang soalnya. Ya sudah bersama saya di studio pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan saya perkenalkan narasumber kami pagi hari ini Pak Hendro Sugiarto dari Dirjen Perhubungan Darat. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat Pak. <laughs> Sehat. Kapan mudik nih Pak? Gak ada waktu untuk mudik. Gak ada waktu untuk mudik. Kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, untuk saudara-saudara kita yang mudik. Oke. Okay, Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, aman, Amin. Selamat. Harapan kita bersama tentunya ya. Baik, kemudian sudah bersama kita juga pagi hari ini ada Pak Brigjen Pol Raden Selamat Santoso SH SIK. Beliau merupakan Dirgakum Korlantas Polri. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Enggak mudik juga, Pak? Alhamdulillah enggak Enggak, ya. kompakan gak mudik ya Ini yeah. demi memberikan pengamanan ekstra ya Kepada masyarakat yang akan mudik khususnya Ataupun juga yang akan menikmati libur panjang ini Ya, yeah, betul sekali 10 hari kalau enggak salah liburnya ya 10 hari Iya, <laughs> ya nanti kita juga akan tersambung melalui sambungan telepon Bersama narasumber lainnya Ada Pak Joko Setiowarno warno ya Ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan MTI Pusat, nanti kita juga akan berbincang bersama, namun melalui sambungan telepon sudah tersambung. Baik, sudah bersama Pak Joko juga pagi hari ini. Pak Joko, selamat pagi. Oke, Mas. Selamat pagi, Pak Selamat. Selamat pagi, Pak Joko. Pagi, Pak, Joko. Selamat 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 Joko. Pak Joko, selamat pagi. Salam selamat sehat, tim. Pak selamat Joko, selamat semuanya. Iya, nggak mudik Kalau Pak Joko mudiknya kemana nih? Sudah mudik, Semarang pasti Sudah mudik, saya sebelum puasa sudah mudik ke Bangka saya Oh, mm -hmm. sudah mudik Mudik lebih awal ya, sesuai Dan anjuran pemerintah saya, saya, saya dengan Pak Selamat sama rumahnya di Semarang gitu kan Tapi kemana-mana gitu Pak Selamat ya Iya, betul <laughs> <laughs> Oke, okay, baik, kalau begitu Nah, jadi kita akan membahas terkait dengan uh, arus mudik Lebaran 2024. Bagaimana juga uh, nanti mungkin kita akan dengarkan tips-tips juga bagaimana biar mudiknya aman. Begitu ya. Nah, saya mau ke Pak Selamat terlebih dahulu mungkin Pak Selamat. Ya, ini. boleh. Pak Selamat ini, hmm. uh, sejauh ini ada berapa banyak sih pos pengamanan yang disiapkan? Jumlah personilnya juga berapa? Untuk memastikan masyarakat bisa mudik dengan aman dan lancar. Ya. Uh. Untuk proses pengamanan mudik tahun ini dari prediksi sejumlah pergerakan potensi itu 193,6 juta maka dari kepolisian itu menggelar operasi ketupat. Dari operasi ketupat itu total hampir 155 ribu personil yang dikerahkan dengan uh, menggelar 5.784 pos pengamanan Pos pelayanan dan pos terpadu, sehingga e, diharapkan juga ada 80.754 objek pengamanan. Objek pengamanan, baik itu lokasi wisata, tempat pusat-pusat transportasi, kemudian tempat-tempat ibadah, itu yang kita amankan dengan penggelaran 5784 pos pam dan pos yang tadi diharapkan bisa. Eh, berjalan dengan aman dan lancar, seluruh masyarakat yang melaksanakan ibadah maupun mudik pada tahun ini, gitu mas. Baik ya, jadi uh, segalanya sudah disiapkan ya. ya, tapi bagaimana juga dengan uh, koordinasi dengan pihak kementerian perhubungan ya? Uh, saya mau ke Pak Hendro. Pak Hendro, ini kan ya. jumlah... Tidak hanya jumlah pemudik, ya, tapi jumlah masyarakat yang akan menikmati momen libur panjang ini hmm. diperkirakan uh, ada 193 juta orang, ya. dan ini tentunya membutuhkan moda transportasi yang layak, yang aman. Nah, ya. apakah sebenarnya sudah ada standar kelayakan itu yang diterapkan oleh pemerintah? Ya, terima kasih, hmm. Mas, uh, uh, pemirsa, RRI yang saya hormati, dalam uh, kesiapan kita menghadapi mudik. Dan menghadapi hari libur, pekerakan masyarakat yang 193,6 juta itu dari survei, maka eh, kita menyiapkan sarana transportasi publik dengan baik. Semua sarana transportasi publik, mulai dari bis, eh, kapal penyeberangan, pesawat, kapal eh, penumpang. Dan uh, kereta api semuanya dilakukan ram check semua tidak ada yang tidak dilakukan uh, ram check. Jadi, jadi mulai ram check itu kita mulai tanggal 21 Februari sampai 31 Maret untuk ram check baik ke terhadap bis-bis pariwisata itu semuanya sudah uh, dilakukan itu dan mudah-mudahan uh, semua like jalan Jadi untuk bis itu paling banyak orang menggunakan bis ya. Iya. Merlu setelah peminatnya kereta api. Bis itu ada 30 oh targetnya 15.000 tapi kita sampai penutupan ramcek 31 oh, Maret kemarin ada 23.269 bis yang sudah dilakukan ramcek mudah-mudahan uh, apa yang ramcek yang sudah dilaksanakan itu uh, dapat meningkatkan keselamatan bagi pemudiknya karena ramcek itu kita ngecek bagaimana kondisi ban, bagaimana sistem pengeremannya, ya, bagaimana instrumen-instrumen uh, pendukungnya itu berjalan dengan baik atau tidak, Yang kalau kita nanti mengawasi bagaimana pengemudinya karena uh, setiap Bis itu diharapkan ada dua pengemudi, gitu ya. jadi bisa bergantian. Pengemudi cadangan, begitu? Ya. Bisa bergantian dan setiap empat jam uh, kita anjurkan untuk beristirahat karena undang-undang mengatakan bahwa empat jam perjalanan itu istirahat 30 menit, itu sehingga uh, dapat melayani dengan baik dan tidak kalah penting kita juga menekankan pada bis-bis pariwisata. -bis iya wisata itu uh, itu cukup uh, pengawasan yang sangat uh, ketat. Kami sudah bekerja sama dengan Korlantas dan di daerah sudah berjalan koordinasi yang baik antara berhubungan dengan Korlantas untuk melakukan pengecekan pengecekan terhadap bis-bis pariwisata di tempat-tempat wisata. Karena tempat-tempat uh, istirahat, uh, rest, rest area, tempat-tempat istirahat di untuk apa bis pariwisata kan sangat kurang. Yeah. Ya, baik. itu yang perlu di, 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 dicermati bersama. Baik. Pak Hendro, Pak Selamat dan juga Pak Joko yang bersama kami di line telepon. Kita jeda sejenak karena ada informasi singkat yang akan kita dengarkan bersama. Jadi tetaplah bersama kami pendengar Pro 3 RRI. Saya perlu mengingatkan sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang maha esa. Sila ini menegaskan bahwa kita adalah bangsa yang religius. Untuk itu, setelah kita mendapatkan rahmat dan hak hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan serta merta kita harus menunaikan kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dalam kehidupan berdemokrasi, kita juga mendapatkan hak asasi kita sebagai manusia, dan sekaligus harus menunaikan kewajiban asasi. Kewajiban asasi manusia ini merupakan pembatasan atas hak asasi yang bisa menjadikan sifat egoisme sebagai bangsa yang berbudaya. Kita tidak diperkenankan untuk menuntut hak saja tanpa memenuhi kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dalam suatu hubungan bermasyarakat. Semoga Indonesia tetap harmonis dalam keberagamaan. Pesan Kebangsaan disampaikan Baharudin Yusuf Habibi, Presiden Republik Indonesia ketiga untuk kuasa Indonesia. Jaringan Berita Nasional. Baik, kami lanjutkan kembali obrolan pagi hari ini bersama Pak Hendro, Pak Selamat, dan juga Pak Joko. Masih ke Pak Hendro lagi nih, Pak Hendro ini. Terkait kemarin kan baru-baru ini ada tol yang ambles gitu, longsor, bocini ya. Nah, tapi bagaimana uh, kesiapan infrastruktur seperti jalan tol tadi, kemudian juga jembatan dan juga bandara kan? Uh, uh, apakah memang sudah benar-benar siap? menghadapi mobilitas masyarakat yang tinggi di momen libur lebaran ini ya, terima kasih, jadi uh, hasil kita mm, kesepakatan dengan Pupr sebelum mudik, tanggal 5 10 hari sebelum mudik, semua aktivitas uh, pembangunan infrastruktur, perbaikan dan semuanya itu harus sudah selesai ya, sudah selesai dan uh, apabila masih dalam proses pembangunan, maka Peralatan-peralatan dan material-material itu harus uh, di, di apa, ditaruh di sisi, dibersihkan, dibersihkan gitu. di jalan tidak ada ya lagi. Ya, itu kesepakatan dan uh, laporan dan kemarin sudah disampaikan Pak Menteri di DPR. Semuanya uh, sudah siap untuk dilalui, termasuk jalan tol fungsional. Ya, Cimanggis, Cibitung itu sudah uh, hari ini sudah dibuka terus e, di Jogja Solo ada fungsional juga sudah dibuka terus di Capek Selatan yang 8,5 km fungsikan gitu ya. jadi jalan-jalan e, e, tol fungsional itu difungsikan di, di nat, e, apa, mudik tahun-tahun ini berkaitan dengan masalah Longsor di Pocimi, saya kira sudah diambil langkah-langkah baik oleh uh, Badan Pengelola Jalan Tol maupun dari Korlantas uh, memasang tanda-tanda uh, apa namanya rambu-rambu penunjuk jalan masyarakat harus uh, lewat mana ya. itu kalau nggak salah keluaran dari Gombong Jenggombong jalan arteri ya tidak melalui itu dan itu dalam, karena dalam proses karena proses perbaikannya itu cukup memakan waktu yang lama yang tidak akan selesai ketika mudik itu berjalan. Kas uh, untuk perbaikan pasca banjir di Demak dan Kudus itu sudah uh, berjalan dan mudik ini semuanya uh, sudah selesai dan bisa dilalui. Jalan nasional yang uh, tam, apa, imbas tampak dari uh, banjir, di Kudus dan eh, Kudus Demak, -demak gitu ya. semuanya sudah sudah uh, infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Iya, gitu. Hendro. Nah, saya kembali ke Pak selamat lagi, Pak selamat Kalau kita berkaca pada uh, musim libur Lebaran tahun 2023 yang lalu ini, dalam catatan saya jumlah kecelakaan saat mudik tersebut ada di 3.561. Nah uh, bagaimana mengantisipasi atau meminimalisir hal ini tidak terjadi lagi di momen libur lebaran tahun 2024 ini. Ya, e, jadi memang dari sebelum kita menentukan e, sasaran atau cara bertindaknya upaya-upaya kita, kita sudah melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap e, jumlah kecelakaan di tahun 2023. Eh kita berupaya supaya untuk tahun ini bisa meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi dengan berbagai upaya dari mulai kegiatan-kegiatan yang sifatnya penangkalan atau preemptif, kemudian preventif pencegahan, kemudian juga kita uh, penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Uh, Mudah-mudahan untuk tahun ini bisa menurun karena se seluruh kesiapan uh, infrastruktur sarana-prasarana juga sudah uh, sudah cukup memadai, kemudian juga untuk Uh, tim tim evakuasi, tim TPTKP itu sudah kita persiapkan sehingga untuk meminimalisir uh, tingkat fatalitas korban laka itu bisa uh, cepat tertolong, tertangani dengan baik sehingga dapat meminimalisir korban yang fatal sifatnya, itu ya. Baik kalau begitu. Ya saya sapa yang masih menunggu di ujung telepon ya ada Pak Joko. Pak Joko. Ya, Pak Joko, uh, Anda sendiri melihat uh, apa ap, apa saja yang harus menjadi perhatian uh, untuk momen libur Lebaran tahun 2024 ini kalau melihat pengalaman-pengalaman uh, sebelumnya ya, ketika masyarakat uh, pergi mudik ataupun menikmati libur Lebaran. Silakan Pak Joko. Selamat ya. pagi Pak Hendro, mohon maaf tadi nggak tahu kalau Pak Hendro hadir, Pak Hendro. <laughs> oh, <Oleh>, Pak Joko. <laughs> nggak kelihatan. pagi banyak vaksin dasar. ya, saya kira tahun ini Lebaran kali ini tuh kondisi cuaca ya, hmm. cuaca yang ekstrem itu yang perlu jadi perhatian. bagi semuanya lah, baik pemerintah maupun pemudik sendiri. jadi kalau pemudik terutama menggunakan kendaraan pribadi, rute-rute yang akan dilewati, tentunya pemudik juga harus update informasi hmm. yang beginilah ya. Selain bagi pemudik sendiri, dia harus punya kesiapan juga. Kesiapan kalau pemudik itu menggunakan apa kendaraan umum, entah itu bis, kereta, pesawat atau kapal laut, setidaknya satu jam sebelum keberangkatan jadwal dia sudah berada di lokasi. Itu. Tapi kalau kendaraan pribadi, apa menggunakan kendaraan pribadi, tentunya persiapan selain kendaraannya untuk perjalanan jarak jauh, ya, Teman roda empat, roda dua ini memang agak susah ini sebetulnya. Tapi roda empat fisiknya juga harus siap harus fit lah. Khusus untuk roda dua yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah uh, keseluruhan fisik juga jangan langgar aturan umpamanya tidak boleh lebih dari dua orang, barang-barangnya juga uh, ditempatkan uh, pada tempatnya, nggak boleh tambah di belakang, apalagi membawa anak-anak sebaiknya tidak dilakukan. Karena memang motor ini, Kan untuk dirancang perjalanan jauh, dia hmm. ya jarak pendek aja. cuman ini saya bilang ini kesalahan tahun 2005, kenapa dibuat DP 0 rupiah, hmm. angsurannya mudah, kemudian CC-nya di atas 100, coba CC-nya di bawah 100, hmm. saya yakin tidak ada yang mau dipakai motor. Kemudian motornya menyarat se sejak 2005, mudah-mudahan Kementerian Penelitian sadar akan kesalahannya gitu karena fatalitasnya cukup tinggi juga. Nanti tiba-tiba beritanya kecelakaan motor lagi. Nah ini yang mudah -mudahan. Tapi kalau nggak kecelakaan saya kira setiap tahun makin berkurang, makin berkurang. Ini harapannya ke depan juga insya Allah tahun ini juga makin berkurang. Karena mungkin sana masyarakat juga cukup tinggi. Dan di sisi lain saya juga melihat ada keberhasilan pemerintah untuk pelaksanaan mudik ini. Ya. Kalau saya lihat di tahun lalu itu jelas sudah mengurai untuk Penyeberangan, ada lagi cerita antar tol kendaraan sudah terurai, sepeda uh, motor terpisah dengan roda dua, eh, roda dua empat, dan tahun ini juga untuk angkutan barang juga dipisah, itu seharusnya mengurainya. Kemudian untuk pelayanan angkutan umum antar kota sudah cukup bagus, ya, buktinya apa? Antar kota itu kereta api antar kota, kemudian bus antar kota dengan terhubungnya tol ini bus antar kota kita makin bagus. Dulunya bis akap itu malam hari, eksekutif sekarang sudah pagi hari juga ada. Bahkan tambah pelayanan belajar bis tingkat, bis double decker tingkat, ada juga silver bus perusahaannya makin tidak ini menandakan keberhasilan. Namun ini juga harus digenjot lagi bagaimana angkutan pedesaan, perkotaan juga harus apa harus bagus lah. Tanda-tanda angkutan jarak jauh ini bagus, buktinya apa? Ketika dilakukan survei oleh Badan Kebijakan Transportasi, yang sebelum-sebelumnya animo masyarakat itu mesti kalau ditanya paling banyak, paling tinggi menggunakan kendaraan pribadi, roda 4, kemudian roda 2, asal begitu. Tetapi tahun ini berbalik, tetap uh, ada yang memilih roda 2, meningkat, tetapi peningkatan animo menggunakan kereta api jarak jauh dan bus itu, kalau oh nggak salah, sampai tiga kali lipatnya. Ya, ini yang sebenarnya harapan tantangan bagi pemerintah bagaimana untuk menambah kapasitas angkutan umum, entah itu kereta api jarak jauh maupun bus. Akap, saya kira kalau bus yang jarak jauh ini nanti bisa ditambah dengan bis pariwisata. Cuman bis pariwisata memang harus diawasi juga. Bis pariwisata ini, yeah. kalau nggak salah, katanya tahun November lalu tuh sekitar 63 persen yang terdaftar. Nah, sisanya itu belum. Mungkin ini harus diawasi juga ya. Yeah. dalam rangka masyarakat juga uh, sudah animo sudah tinggi lah tinggal mengejut bagaimana untuk apa uh, apa uh, angkutan di uh, perkotaan dan pedesaan saya kira temannya pak Endro sudah memulai hmm. untuk perbaikan angkutan perkotaan dan pedesaan ya, itu ada program BD Service. meskipun lambat saya kira harapannya presiden terpilih wakil presiden terpilih sudah berjanji uh, janji ya uh, untuk meningkatkan layanan angkutan umum Semoga nanti uh, berikutnya kalau itu dikenjot, saya pikir nanti saya yakin orang bawa motor juga sudah lelah, ya, ya dia akan berkurang. Dan usulan saya memang salah satunya tahun depan nggak usah mudik motor ditiadakan lah, diganti perbanyak untuk apa? Ini mm, busnya, moda transportasi umum ya. Umumnya. Ya bus gratisnya diperbanyak karena memang hmm. sedikit juga. Atau mereka nggak punya bawa motor nggak apa-apa kok ke daerahnya masing-masing karena setiap rumah tangga di Indonesia itu sudah punya motor bahkan <laughs> lebih dari satu nah, yeah. jadi non problem lah mungkin 10 tahun lagi jadi masalah sekarang sudah nggak lagi mungkin itu jadi bahan pemikiran kita untuk ke depan ya mudah-mudahan nanti hasil surveinya tahun lalu nggak salah tinggal kepuasannya pengudi masalah salah penyelenggaranya sampai 70 tahun ini mungkin bisa naik uh, ya, minimal sama lah bisa oh lebih minimal. naik lagi oke okay. nah, Nah, kita juga nanti akan minta tanggapan nih dari pihak Kementerian Perhubungan Pak Hendro yang uh, sepertinya sudah tidak sabar juga untuk menanggapi tapi kita jeda sejenak terlebih dahulu jadi tetaplah bersama kami pendengar saya nanti masih akan melanjutkan obrolan kita ini menarik untuk disimak tentunya bagaimana anda mempersiapkan juga agar mudik anda uh, aman liburan anda juga berjalan dengan lancar ya memori kolektif bangsa. Soekarno. Engkau, eh hey pemuda-pemudi yang ada di sini, sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu. Dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tapi ialah untuk anak cucumu untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Maka, saudara-saudara dan anak anakku sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul di sini, kenangkanlah akan hal itu. Kenangkanlah bahwa sebagai tadi gue katakan, korbanan-korbanan kita telah berat sekali. laksana semua orang-orang bangsa Indonesia yang sekarang terkubur di taman-taman pahlawan, semuanya menunggu-nunggu akan kedatanganmu kembali agar supaya kamu nanti dapat memberi sumbangan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Inilah pesan yang disampaikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama ditujukan kepada para pemuda pemudi bangsa untuk selalu berupaya membaktikan dirinya untuk kemajuan negara. Protvika Jaringan Berita Nasional. Kami lanjutkan kembali obrolan kami pagi hari ini pendengar dan ya tadi sudah ada Pak Joko ya yang bergabung juga masih bersama kami di lain telepon tadi menyampaikan beberapa catatan terkait dengan uh, arus mudik lebaran 2024 ini dan bagaimana juga kalau berkaca di tahun 2023 ada sebanyak 78 persen tingkat kepuasan untuk penanganan mudik tahun 2023 yang lalu. Nah saya langsung minta tanggapannya nih dari Pak Hendro hmm. gimana menanggapi tadi beberapa catatan yang disampaikan oleh Pak Joko. Oh. Ya. Okay. Uh. Terima kasih eh, para pemeriksa RRI yang eh, saya hormati, Pak Joko. Terima kasih eh, apa yang disampaikan oleh eh, Pak Joko. Ada beberapa catatan yang eh, sudah kami catat, Pak. Yang pertama tadi Pak Joko harapannya ke depan tidak ada mudik gratis sepeda motor, hmm. berbanyak mudik gratis eh, dengan eh, Bis, saya sependapat karena sepeda motor terus uh, tadi Pak Joko menyampaikan uh, tidak dirancang untuk jarak jauh, betul memang sepeda motor tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh dan risiko uh, pakai sepeda motor itu risikonya tinggi. Data menunjukkan 77,05% itu korban sepeda motor kecelakaan. Ya. Saya sependapat untuk uh, apa yang disampaikan uh, oleh Pak Joko tadi gitu ya dan uh, tentunya tahun tiap setiap tahun terus kita perbaiki walaupun tidak mudah gitu ya karena uh, sepeda motor itu mungkin masih menjadi uh, status ya bagi masyarakat kita gitu yang kedua kemarin saya melihat di mana uh, Kalimalang juga kenapa naik sepeda motor itu karena lebih murah daripada angkutan publik katanya begitu. Tapi itu kita menjadi catatan ya kita sama-sama untuk memperbaiki ke depan gitu ya agar bisa mengurangi uh, perjalanan menggunakan sepeda motor. Itu catatan yang penting yang uh, disampaikan oleh Pak Joko dan menjadi masukan yang sangat baik ya, bagi uh, Kementerian Perhubungan. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Dan uh, saya ke Pak Slamet lagi, Pak Slamet. Tapi dari tadi kita membahas terkait dengan masyarakat yang mudik menggunakan sepeda motor uh, yeah. karena sebenarnya sepeda motor ini kan tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh. Tapi Betul. masyarakat kita banyak tidak tahu sebenarnya. Saya juga baru tahu sebenarnya kalau ternyata uh, sepeda motor ini tidak dirancang untuk perjalanan jarak jauh. Uh, ini bagaimana kemudian mensosialisasikannya juga ke masyarakat kita? eh uh, memang selama ini kan kita kalau uh, kendaraan sepeda motor tadi sudah sepakat kan bahwa tidak dirancang untuk uh, perjalanan yang jarak jauh. Iya. Yeah. Karena memang dari dari data Jasa Raharja yang kita dapat mm -hmm. di tahun 2023 tadi dari jumlah kecelakaan yang ada itu mayoritas adalah uh, sepeda motor. Dan 50% korban itu adalah uh, ini apa namanya kepala keluarga atau tulang punggung keluarga sehingga dapat disampaikan bahwa uh, diartikan bahwa itu akan akan menimbulkan uh, dampak sosial yang lebih tinggi apabila itu kita biarkan kemudian uh, terjadi peningkatan dalam kecelakaan lalu lintas itu yang kita upayakan nanti kita akan bergerak dalam kegiatan sosialisasi terhadap kita juga koordinasi dengan para ATPM mungkin dari kendaraan karena dalam setiap pembelian kendaraan baik itu sepeda motor, mobil kita selalu mendapatkan uh, buku ya. ya buku buku panduan, panduan kendaraan buku panduan kendaraan ya. Kemudian helm, jaket, belum pernah ada pemberian buku panduan tata cara berkendara. Nah, itu dia. Itu nanti uh, akan kita sosialisasikan dengan dengan uh, seluruh atpm yang ada untuk membuat tata cara berkendara yang baik, sehingga kita dapat melatih mereka dalam hal safety riding ataupun safety driving untuk meminimalisir jumlah kecelakaan yang ada dan mengurangi korban fatalitas yang ada. Mengingat tadi 50% korban laka itu adalah tukang tulang punggung keluarga. keluarga. Dan rata-rata itu mereka adalah hidup di garis e, menengah ke bawah. Kan e, dampak sosialnya lebih tinggi. Ya. pada akhirnya. Demikian. Oke. Okay. Nah, tapi apakah perlu mungkin dibuat aturan yang lebih tegas lagi terkait dengan uh, bahwa uh, sepeda motor ini bukan kendaraan yang layak untuk perjalanan jarak jauh mungkin atau seperti apa uh, tadi sejauh ini sejauh ini hanya berupa himbauan saja ya himbauan uh, dan nanti akan kita berbanyak uh, apa namanya untuk gerak-gerak mudik gratis dengan bis dengan kereta mungkin uh, ataupun dengan yang lain Tadi disampaikan Pak Joko tadi di tahun yeah. 2005 kan begitu ya di tahun 2005 sampaikan bahwa untuk e, kendaraan okay. tadi harusnya kalau tidak di di atas 100 cc mungkin bisa meminimalisir pengguna sepeda motor itu. Okay. Kalau sudah terlanjur mudik dengan sepeda motor apa yang harus diperhatikan nih Mbak Selamat? Nah, dari pemerintah saat ini dari Pelindo juga sudah ada program mudik gratis dengan menggunakan kapal oh, iya. kapal laut sehingga motornya itu bisa di diangkut, diangkut hmm. di dalam satu kapal kemudian untuk uh, transportasi di daerahnya itu bisa menggunakan sepeda motor itu yeah. tapi tidak tidak jarak jauh kan jarak jauh. Nah, itu salah satu solusi salah satu solusi dan uh, lumayan untuk bisa mengurangi perjalanan mereka dari Jakarta menuju tempatnya masing-masing. Itu. Oke. Nah, tapi sejauh ini uh, pengawasannya dan juga pengendaliannya seperti apa sih, Pak? Selamat. Ya, uh, kita kendalikan dengan uh, berbagai kegiatan baik sosialisasi maupun dengan penegakan hukum. Penegakan hukum karena ini operasinya bersifat kemanusiaan, hmm. maka kita penegakan hukumnya kita <tuk> menggunakan uh, ETLE, ya hmm, kamera ETLE, nah, bukan tilang langsung uh, manual iya. tapi dengan, dengan menggunakan ETLE dengan harapan uh, apabila kita sudah di era digitalisasi dengan ETLE itu bisa terpenuhi uh, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Baik, nah ini kan sebagian besar masyarakat juga sudah mudik. Sesuai dengan anjuran pemerintah mudik lebih awal, begitu ya. Nah, sejauh ini sudah ada uh, data belum? Angka kecelakaan yang terjadi di momen mudik Lebaran kali ini. Untuk momen mudik Lebaran kali ini, yang uh, data laka, khususnya data laka, ya, para pemirsa Pro 3 Pro 3 FM yang berbahagia uh, ini, untuk operasi ketupat sendiri kan baru berlangsung dari tanggal 4 kemarin, ya. 4 sama 5, tapi arus mudik sudah berlangsung dari sejak tanggal 3, 3, 4, 5. Ee, Ini masih pendataannya masih sifatnya harian, harian. Kemudian e, nanti kita akan rekap data dari seluruh Indonesia terkait dengan arus mudik. Nanti akan secara angka kita dapat sore hari untuk pendataannya. Tapi sampai saat ini data, data hariannya masih masih di bawah harian tahun lalu, okay. ya masih di bawah harian tahun lalu. Oke. Okay. Nah, tuh kemudian kita lihat juga ada titik-titik rawan mungkin begitu ya di wilayah-wilayah tertentu. Bagaimana juga nih dari Kepolisian Republik Indonesia e, mengidentifikasi titik kerawanan yang berpeluang terjadi selama musim mudik Lebaran 2024 ini, Pak Selamat. Ya. E, kita sudah mendeteksi beberapa daerah-daerah black spot dan trouble spot gitu ya black spot itu daerah rawan laka eh, dari mulai eh, di Lampung itu ada empat titik kemudian di Banten itu dua titik Jakarta 18 Jawa Barat itu 29 titik kemudian juga di Jawa Tengah ada 26 titik karena memang provisinya luas, di daerah istimewa Yogyakarta ada dua titik dan Jawa Timur ada 18 titik. Nah, terhadap lokasi-lokasi e, black spot tersebut itu kita sudah persiapkan kegiatan-kegiatan kepolisian, kegiatan-kegiatan kepolisian untuk menghindari terjadinya baik itu kecelakaan maupun pelanggaran yang ada karena setiap kecelakaan itu pasti selalu diawali oleh uh, pelanggaran lalu hmm. lintas. Oke, okay, jadi sudah ya. sudah diidentifikasi begitu ya titik-titik ya. titik rawan uh, kecelakaan di ruas-ruas uh, jalan yang biasanya dilalui oleh banyak sekali pemudik begitu ya. Baik, saya kembali kali ini ke Pak Hendro ini terkait dengan transportasi. Darat yang jauh kemudian lintas pulau juga kita lihat ya, banyak masyarakat kita uh, melakukan transportasi lintas pulau yang jaraknya juga jauh. Sejauh ini, bagaimana pengawasannya juga dari uh, pihak Kemenhub, tentunya berkoordinasi <coughs> juga ya dengan uh, pihak kepolisian juga untuk pengamanannya. Iya, yeah. uh, terima kasih yang tadi saya awal saya saya, saya sampaikan untuk sarana yang pertama ram cek itu semua transportasi ya. dijalankan. Yang kedua prasarana. Prasarana sudah uh, kami uh, siapkan dengan baik. Untuk uh, tujuan akhir di terminal ada 113 terminal. Untuk uh, kapal penyeberangan ada 8 lintasan kapal penyeberangan itu yang menjadi titik poin kita awasi. Yang terutama adalah uh, di Merak Bakauni dan Ketapang-Gilimanuk, itu dua yang yang menjadi titik, tapi yang lain eh, tetap menjadi pengawasan eh, kami untuk eh, transportasi di darat dan penyeberangan, ya. Jadi, eh, 8 lintasan pantauan nasional dan dari total ada 229 pelabuhan penyeberangan di Indonesia begitu banyak ya. tapi itu sudah kami delegasikan kepada PTD uh, di daerah untuk melakukan pengawasan dan ram cek koordinasi dengan perhubungan laut ya. Ya, untuk mengecekkan termasuk juga izin uh, berlayarnya juga harus diperhatikan betul gitu terutama dari sisi muatan dan kapasitas kapal serta uh, lift jacketnya harus sesuai dengan uh, jumlah penumpang, penumpangnya. jangan sampai uh, lift jagatnya kurang daripada penumpangnya itu, itu tahap-tahapan itu sudah uh, saya kerjakan dan sudah saya perintahkan untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan cuaca bagus sehingga tidak mengganggu proses uh, pelayaran dan uh, angkutan di darat. Ya, uh, terakhir Pak Hendro karena waktu kita terbatas juga sekaligus mungkin bisa memberikan closing statement dari apa yang sudah kita uh, bahas pada pagi hari ini. Ya. Uh, terima kasih uh, pada masyarakat uh, dan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan mudik di Lebaran dan melaksanakan libur. Yang pertama, tentunya utamakan keselamatan dan keamanan dalam bertransportasi. Kalau uh, saya bikin tips, kalau untuk pakai sepeda motor, kalau memang dia terpaksa menggunakan sepeda motor, tentunya uh, gunakan helm, pakai jaket pakai sepatu dan tidak lebih dari dua orang. Bagaimana barangnya? Banyak paket sekarang bisa dikirim lebih dahulu gitu kalau kalau anak-anak kalau bisa ya ibunya lebih pulang lebih dahulu lah bapak-bapaknya Kalau memang itu terpaksa ya. ee, ee, naik kendaraan karena data yang ada tuh 40 sekian persen itu usia produktif korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Jadi usia produktif 60 laki-laki uh, itu sesuatu yang uh, perlu menjadi perhatian karena itu usia produktif dan bisa menjadi tulang punggung keluarga sepeda motor. Kalau mobil yang perlu disiapkan adalah satu fisiknya, dua mobilnya siapkan bahan makanan ya makanan kecil di mobil karena itu menghadapi kemacetan. Bensin harus full ya kalau ketika macet bensin masih bisa hidup yeah. gitu ya terus e, kalau lewat jalur tol sila siapkan pulsa e-tolnya sampai ketika masuk tol pulsa nggak ada panik ya, langsung panik. dan e, bagi e, yang menggunakan jalan tol itu berhenti tidak harus di rest area yeah. bisa keluar dulu misalnya sampai Tegal atau Cirebon keluar dulu kuliner misalnya Tegal makan sate di luar masuk keluar tol Tegal begitu masuk lagi dengan jadi biaya tol Trans Java itu hitung hitungannya adalah kilometer. Ya. Jadi kalau keluar keluar makan sate dulu di Tegal misalnya habis itu masuk tol lagi, itu bayarnya sama, enggak ada enggak beda hmm. gitu. Jadi lebih bagus kuliner dulu sambil istirahat. Kalau di Cirebon mungkin makan tempal gen gentong kali ya. Hmm. Ambil, habis itu masuk lagi. Jadi sama itu hitung hitungannya per kilometer. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat belum tahu dan berpikir di, di, di Resad, ya, baik. Terima kasih, Pak Hendro. Ya, demikian tadi closing statement dari Pak Hendro dari pihak Kementerian Perhubungan. Dan saya kembali ke Pak Selamat ya. di penghujung perbincangan kita pagi hari ini, apalagi yang mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 3 RRI di seluruh tanah air yang lagi mendengarkan pagi hari ini. Ya, uh, kepada seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia tadi, dapat kami sampaikan bahwa... Dari opera, pelaksanaan operasi ketupat kali ini baru satu hari nih baru satu hari e, untuk jumlah kejadian kecelakaan 67 kejadian dibandingkan dengan tahun lalu di hari yang sama itu 124 jadi terjadi penurunan dan dari 67 itu e, apabila kita lihat dari anatomi kecelakaannya itu ranmor yang terlibat kecelakaan. 82 itu adalah sepeda motor. Tadi makanya sama di yang disampaikan oleh Pak Endro maupun Pak Joko dan saya sendiri bahwa uh, riskan kendaraan sepeda motor itu apabila digunakan uh, untuk mudik. Nah, untuk tips-tipsnya tadi sudah disampaikan Pak Endro yang terus kami tambahkan juga eh uh, kalau istirahat lelah ya silakan di jangan di bahu jalan kan gitu ya jangan di bahu jalan terus uh, ikuti petunjuk arahan dari petugas yang ada kemudian dari kepolisian sendiri juga sudah memberikan pos-pos uh, pengamanan pos pelayanan dan pos terpadu juga yang ada dan khususnya untuk para yang mau mudik tetap jaga uh, jaga rumah yang mau ditinggal itu ya. dengan cek betul uh, kondisi rumahnya gas dan lain sebagainya kunci jangan sampai nanti kebobolan kemudian belah perlu titip kepada ketua rt atau ada babin kamtipmas yang ada di situ titipkan e, kepada mereka sehingga bisa terjaga ya. dan yang paling terakhir ya kita harus selalu berdoa kan gitu ya. ya. Berdoa, mudah-mudahan bisa mudik lancar. Baik. Kemudian ibadah juga jalan dengan baik. Amin. Ya. Itu aja. Baik. Nah, saya menuju ke yang di ujung telepon ini. Ada Pak Joko yang setia menanti. Pak Joko, terakhir juga ada uh, tambahan yang mungkin ingin disampaikan sebagai closing statement juga nih Pak Joko pagi hari ini. Nah, harapan saya uh, bisa untuk tahun depan bisa diperbanyak lah untuk mudik gratis itu ya. tahun ya, ini memang ada tambahan untuk apa kapal laut yang sebenarnya kan banyak masyarakat merasa kalau naik kapal terbang itu mahal tiketnya. Ya sementara alternatif lainnya ya pemerintah ya menyediakan kapal laut. Dengan kapal laut itu setidaknya warga yang antar pulau juga mereka bisa menikmati mudik dan tahun ini juga cukup banyak ada 20 rute kapal tapi kapalnya milik pelni mungkin itu tahun depan bisa ditingkatkan tidak hanya kapal dari pelni tapi dari swasta juga bisa sehingga makin banyak ketika tiket pesawatnya naik nggak apa apa uh, tapi ada alternatif termasuk juga mudik gratis dari tidaknya jawa tapi bagaimana dari sumatera ke jawa karena dengan terhubungnya jalan tol ini kan lebih memudahkan juga tadi untuk antisipasi bagi yang tidak bisa menggunakan pesawat terbang ada alternatif menggunakan apa uh, Uh, apa uh, bis yang gratis itu. Nah kemudian yang terakhir mungkin keselamatanlah menjadi prioritas bagi semuanya, entah itu pemerintah, maupun pengudik menjadi hal yang utama harus diperhatikan. Lambat nggak apa-apa karena pemerintah juga tidak menyediakan infrastruktur transportasi itu untuk kondisi yang normal. Yeah. Jadi pasti ada keterlambatan. Yang penting dia ya, tidak eh, macet, yang berjam-jam karena seperti Brexit saya kira tidak biar kalau macetnya agak lama nanti kalau ketemu pelatihnya ada ceritanya dan jangan digunakan tol kuliner-kuliner di RT cukup banyak berbagi rezeki untuk hari panjang sudah katakan mau menikmati makanan apapun telepon dan sebagainya yeah. yang panjang perjalanan juga berbagi apa rezeki untuk orang-orang UMKM kami sekarang bisa tumbuh. Ada cerita unik ya, <laughs> tempat <Begitu>. hmm. <laughs> Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak Joko. Dan ya, jadi intinya adalah utamakan keselamatan dan keamanan. Saya, saya ya. boleh nambahin, nggak? Ya, silakan. Ini selama ini yang di arteri, di jalur arteri untuk sepeda motor, dan uh, mungkin ada yang mobil dikit itu di jalur arteri juga. Kita siapkan uh, rest area. Ya. Ya. Jadi, saya ada tempat penimbangan truk. Coba nanti, Bang, saya. Tutup, saya fungsikan untuk rest area rumah makan rumah makan juga ada. Jadi saya minta yang pakai sepeda motor 3 jam, paling lama istirahatlah, 30 menit beberapa menit baru jalan lagi. Jangan memaksakan untuk jalan. Manfaatkan rest area gratis, ada minum, ada, Wah. Nah itu ya bisa menikmati. Jadi Keamanan dan keselamatan iya, intinya yang penting. utamakan ada keluarga yang menunggu di kampung halaman begitu Betul. Ya. ya. pulang bawa rengginang <laughs> pulang bawa rengginang rengginang ya nah. baik demikian obrolan kita pagi hari ini bersama dengan Pak Hendro Sugiatno Dirjen Perhubungan Darat kemudian juga bersama Brigjen Pol Pak Raden Selamat Santos SH SIK, Dirgakum Korlantas Polri bersama dengan Pak Joko Setiyo Warno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Pusat. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya. Ya. Sudah mau ngobrol, mampir di tengah kesibukannya ya. Di saya tahu pasti sibuk sekali di ya. momen Mudik Lebaran uh, kali ini. Bahkan sampai enggak mudik nih Bapak-Bapak ya. <laughs> sekali lagi terima kasih. Sukses selalu, salam, -salam sehat selalu Pak. Terima kasih. Selamat, Selamat ya. mudik pada saudara-saudara kita. kita. Ya, ya. Masih, Pak, Ya demikian tadi ya perbincangan saya bersama dengan narasumber-narasumber terkait mudik aman ceria dan penuh makna dan sesaat lagi nanti di pukul 10 nanti akan ada pelepasan tim ekspedisi arus mudik RRI tahun 2024 di halaman parkir Radio Republik Indonesia nanti bapak-bapak juga mau ke sana setelah ini sepertinya kalau begitu selamat pagi dan tetaplah bersama kami pendengar saya hadirkan Niji biarlah.